بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القران العظيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله برشكور بعد الله سبحانه وتعالى تسجلا لمن رحمت عناية سرت هدايا الله kepada كتاب sehingga mengumpulkan kita pada keadaan yang paling baik dalam rangka menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pada sore kali ini pembahasan mengenai kitab Hilyatul Talibul Ilm. Dan kita lanjutkan materi kita mengenai kibarul himmati fil ilm. Memiliki himmah aliyah. Ulul ulul himmah. Kemauan yang keras. Keinginan yang kuat. Syekh Muhammad bin Salih al-Zaymin mensyarah apa yang dimaksud ulul himmah di sini Dia mengatakan ulul himmah adalah seseorang meniatkan dalam hidupnya sebuah cita-cita yaitu menjadi pemimpin dalam agama dengan ilmunya artinya dia menuntut ilmu sampai sampai dia menjadi pemimpin dalam agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan dirham atau dinar. Akan tetapi innamayurizul ilma. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan dunia, akan tetapi mewariskan ilmu barang siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak atau dengan kata lain ulul himmah adalah seseorang menjadi orang yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang yang dekat kepada Allah adalah orang yang paling tahu, paling tinggi ilmunya terhadap Allah. Atau dengan kata lain, ulul himmah adalah seseorang berusaha untuk menjadi walinya Allah. Orang yang dicintai oleh Allah. Jadi dengan berbagai bahasa, menjadi pemimpin dalam agama atau menjadi pewarisnya nabi atau menjadi walinya Allah atau menjadi orang yang dicintai oleh Allah itu adalah ulul himmah atau menjadi salah satu penghuni dari surga firdaus karena orang yang paling dekat kepada Allah adalah Al-Anbiya war Rasul Para Nabi dan Rasul Setelah mereka siapa? Sahabi, para sahabat Nabi Karena mereka mendapatkan rekomendasi Tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan Fi kulli ra'sin mi'ati sanah hunaka man yujaddid Nabi mengabarkan akan datang setiap 100 tahun sekali ada satu orang yang akan memperbaharui agama Islam yang sekarang di beri istilah mujaddid orang yang memperbarui agama setelah lama agama itu ditinggalkan atau dikurangi atau dirubah kemudian datang seseorang yang memperbarui agama kembali kepada masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap 100 tahun sekali dalam riwayat lain dikatakan bahkan akan ada tiap 100 tahun sekali ada orang yang seperti kalian yaitu para sahabat Artinya mereka mengamalkan seperti yang kalian amalkan sesuai dengan sunnah Nabi. Ada akan ada setiap seratus tahun sekali, seratus tahun sekali. Orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling dalam ilmunya terhadap Allah. Dan hadis ini seakan-akan ada hubungannya dengan himma aliyah. Artinya kita harus punya prinsip kemauan keras untuk menjadi orang tersebut Siapapun anda Pasti bisa meraihnya Dan setiap 100 tahun sekali tercatat Fulan Mujadid Fulan Mujadid Kadang ada di Mesir Kadang ada di Hijaz Imam Bukhari Termasuk di antara Mujadid Imam ash Termasuk Mujadid Imam Az-Zuhri termasuk mujaddid. Imam As-Suyuti termasuk mujaddid. Imam Az-Zahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk mujaddid. Ada yang membuat sebuah bait yang mengumpulkan para mujaddid setiap 100 tahun sekali. Artinya mereka adalah orang yang memiliki himmah aliyah. Apa yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah semua amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Mengamalkan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya Seperti yang dilakukan oleh para sahabat Sehingga ketika seseorang memiliki himma aliyah Keinginan yang kuat Dia akan berusaha menjaganya Dan tidak tergiur dengan selainnya Misalkan sahabat radhiyallahu anhum salah satu kisah mereka seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki himma alia memegang prinsip ketika Islam menghalalkan ini halal ketika ini diharamkan haram bagaimanapun caranya yang haram tidak akan ia disentuh tidak akan disentuhnya Hatta Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ada seseorang memberikan beliau makanan roti beliau memakannya tiba-tiba orang datang wahai fulan bukankah roti ini kamu mengambilnya di jalan artinya kamu tidak tahu ini punya siapa Abu Bakar mendengar hal itu sudah masuk rotinya masuk ke perutnya dimasukkan jarinya ke kerongkongannya sampai muntah dimuntahkan Artinya, beliau tidak rela sesuatu yang haram masuk ke dalam perutnya. Menjaga prinsip tidak boleh sesuatu yang haram yang diharamkan oleh Allah tidak boleh saya makan. Kemudian, kisah dari saat ibn Nabi Waqas ketika Allah mengharamkan kesyirikan, beliau memegang prinsip itu sampai sekuat tenaga. Dalam kisahnya yang masyhur, ketika ibunya tahu saat masuk ke dalam Islam, ibunya mengancam, "Saya tidak akan makan, tidak akan minum sampai saat keluar dari Islam." Dia mengikat tubuhnya di pohon sampai lemas. Beberapa satu atau dua hari tidak makan, tidak minum. Kemudian saat datang dengan lembutnya, wahai ibu, kalau anda memiliki sembilan nyawa, kemudian nyawa itu satu persatu keluar dari tubuhmu, saya tidak akan keluar dari Islam. Ini adalah bentuk himmah aliyah, prinsip yang ditegakkan oleh Allah dan Rasulnya, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dipegang benar-benar. Sesuatu yang haram, haram, selamanya tidak akan menjadi halal, apapun keadaannya. Jika Abu Bakar radhiyallahu anhu sesuatu yang syubhat beliau keluarkan dari perutnya walaupun sudah dimakan ke dalam perutnya maka bagaimana sesuatu yang benar-benar haram baik itu dari hasil mencuri atau dari binatang-binatang yang Allah haramkan atau dari sesuatu yang lain yang tidak jelas maka itu lebih-lebih untuk dijaga jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita Sahabat yang mulia Ibnu Hazafah kalau tidak salah beliau adalah orang yang memiliki himma aliyah dan sahabat adalah wali Allah orang yang memiliki himma aliyah yaitu dia menginginkan menjadi wali Allah. Wali Allah bukan maksudnya menjadi orang yang sakti lah. Menjadi wali Allah artinya menjadi orang yang dekat dengan Allah. Dalam suatu hadis tentang wali Allah ini dalam hadis Arba'in Nawawi, mata qarrab abdi bin nawafili ba'dal faraidi hatta uhibbuhu. فَإِذَا حَبَبْ أَحْبَبْتُهُ أَكُونُ لَهُ بَصْرُهُ وَبِهِ يَبْ وَبِهِ يَبْصُرُ وَكُنْتُ سَمْعُهُ bihi يَسْمَعُ بِهِ وَكُنْتُ يَدُهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهِ وَكُنْتُ رِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ إلَى akhir. Jadi intinya, ketika seseorang sudah melaksanakan kewajiban yang wajib sudah, yang halal halal, yang haram haram. Kemudian melaksanakan yang sunnah-sunnah, yang nawafil, amalan-amalan yang tidak wajib, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika sudah dekat dengan Allah, berusaha untuk dicintai oleh Allah sampai Allah cinta kepadanya. Kalau sudah Allah cinta kepadanya, maka Allah akan menjadi matanya yang dengannya Dia melihat, menjadi tangannya dengannya dia memegang Menjadi pendengarannya dengannya dia mendengar Menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan Maksudnya di sini bukan berarti Apa yang difahami oleh orang-orang sufi Tapi ini maksud adalah Matanya terjaga dari sesuatu yang haram Pendengaran terjaga dari sesuatu yang haram Tangan dan kakinya terjaga dari sesuatu yang haram Ketika merasakan Sudah mulai dekat kepada keharuman Dia langsung menjauh Allah menjaga tubuhnya. Dan para para sahabat mereka bukan saja wali akan tetapi pemimpinnya para wali. Mereka adalah pemimpinnya para wali Allah. Karena dalam setiap mereka ada dalam peperangan satu saja sahabat ikut dalam peperangan pasti menang. Di antaranya adalah Ibnu Hazafah. Beliau dalam peperangannya tertangkap oleh musuh. Beliau adalah Panglima Perang. Ketika di penjara sudah pernah saya kisahkan waktu tahun yang lalu ditangkap oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi. Dan mereka mendengar bahwasanya orang-orang Muslim ini taat beragama, sangat menjaga prinsipnya. Apa yang dikatakan Allah halal halal, yang haram haram, tidak pernah mendekati yang haram. Kemudian ingin mencoba. Ibnu Hazafa di penjara tidak diberi makan selama berhari-hari. Setelah dalam keadaan lemas, lapar luar biasa, dihidangkan baginya daging-daging babi. Minuman-minuman khamar. Kemudian apa yang dilakukan? Ibnu Hazafah tidak menyentuhnya sama sekali. Tidak menyentuhnya sama sekali. Beliau mengatakan sesungguhnya dalam keadaanku seperti ini Islam membolehkanku untuk memakannya. Akan tetapi, aku tidak mau terhina. Engkau menghinakan saya dan agama saya. Saya tidak akan memakannya karena jelas dalam keadaan seperti ini. Boleh, tapi maksud Anda memberikan ini untuk menghina saya, untuk menguji saya. Saya tidak akan memakannya, akhirnya tidak dimakan sama sekali untuk merendahkan orang-orang kafir, dan Islam tidak terhina. Ini adalah salah satu bentuk hima Alia. Setelah itu, setelah mengetahui prinsip yang dipegang luar biasa, diambil, diganti dengan makanan yang halal. Setelah makan, ujian yang kedua, dikirimkan wanita tercantik. Wanita tersebut menggoda luar biasa godaannya. Tapi Ibnu Hadafah tetap diam, tidak bergerak sama sekali menutup matanya tidak tergoda sama sekali sampai capek wanita itu menggodanya setelah tahu bahwasanya Ibnu Hadzafah kuat dalam menjaga prinsipnya wanita itu keluar dan mengatakan sumpah saya tidak tahu yang saya hadapi ini manusia atau batu jadi diam tidak bergerak sama sekali kayak seperti batu. Kemudian diuji yang ketiga. Ibnu Hazafa diajak ke tempat penyiksaan kaum muslimin. Di hadapannya sudah ada wajan besar. Dididihkan minyak dengan sangat panas. Didatangkan seorang prajurit dari kaum muslimin yang tertangkap diceburkannya ke dalam minyak tersebut. Sekali masuk keluar tulang belulangnya. Langsung hangus. Tercium aroma daging yang terbakar. Melihat seperti itu Ibnu Hadafah menangis. Dan pada saat itu ada raja Romawi yang merasa senang Alhamdulillah sekarang sudah mulai melemah. Kemudian dia ingin menawarkan kepada Ibnu Hadzafah untuk masuk Nasrani. Wahai ya fulan, masuklah kita kamu ke dalam agamaku. Akan kuberikan berikan kepadamu setengah dari kerajaanku. Ibnu Hadzafah mengatakan, "Ya fulan, kalau engkau memberikanku setengah kerajaanmu, Bahkan kerajaanmu seluruhnya, atau kerajaan bapakmu, kerajaan kakekmu, kerajaan buyutmu, semuanya, kamu berikan kepadaku. Demi aku keluar dari Islam, tidak akan pernah, tidak akan aku menerimanya, tidak akan aku keluar dari Islam. Kemudian raja tersebut bertanya, kenapa engkau menangis? Ibnu Hadaf mengatakan, Wallah, seandainya aku memiliki sembilan nyawa. Niscaya aku akan korbankan semuanya untuk jihad di jalan Allah. Sampai keluar satu persatu demi berjihad di jalan Allah. Melihat keteguhan iman dari sahabat ini, raja Romawi merasa tertegun. Rela mengorbankan nyawanya untuk berjihad di jalan Allah untuk dikorbankan dimasukkan ke dalam minyak cuma untuk menjaga agama Allah untuk jihad di jalan Allah mempertahankan Islam dengan prinsipnya yang seperti itu Raja Romawi ingin minta sesuatu darinya dia ingin dikecup keningnya di apa namanya dihormati dengan mencium kepalanya Ibnu Hadhafa menolak saya tidak mau sampai engkau melepaskan semua tawananmu. Kemudian Raja Mawi Romawi mengatakan, Iya semua saya lepaskan. Kemudian di Ini adalah bentuk contoh dari sahabat. Bagaimana mereka memiliki himmah yang ahli. Ingin berada di sisi Nabi shallallahu alaihi wasallam di dunia sampai di surga dan akan datang di setiap zaman ada orang yang seperti sahabat menjaga prinsipnya dan ada zaman setelahnya ada Imam Al-Bukhari yang terkenal dengan kekuatan hafalannya ada salah seorang muridnya yang bertanya yang bertanya kepada Imam Bukhari ya Imam Bukhari engkau luar biasa hafalannya bagaimana itu bisa terjadi Imam Bukhari mengatakan Saya tidak pernah merelakan ada makanan yang masuk ke dalam perutku kecuali sudah jelas halalnya. Atau tidak mau saya memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutku. Itu sudah prinsip dari kecil beliau ditanamkan oleh ibu dan ayah dari Imam Bukhari. Tidak pernah masuk ke dalam perutnya Imam Bukhari sesuatu yang haram, tidak pernah ada. ini yang menjaga yang halal-halal yang haram-haram menjaga hukum-hukum Allah sesuai dengan apa yang diturunkan tidak merubahnya atau tidak tasahul dalam melaksanakannya ini adalah salah satu bentuk himmah aliyah kemauan yang keras Kemauan untuk menjadi orang terbaik dalam agama bisa jadi orang yang terbaik di dalam agama bukan berarti dia terkenal. Tidak berapa banyak orang di dunia tidak dikenal oleh manusia, tapi di penduduk langit terkenal. Ia dikenal oleh penduduk langit, tapi di dunia tidak ada yang mengenalnya. Ada yang seperti itu. Jadi menjadi nomor, orang yang nomor satu di dalam agama tidak harus terkenal. Bisa, semua orang bisa menjadi orang nomor satu di dalam agama. Dan hendaknya manusia dan talibul ilmu memiliki himmah yang aliyah. Memiliki himmah aliyah. Dan mungkin sedikit berbagi kisah bahwasanya kita tahu bahwasanya mujaddid orang yang memperbarui agama itu ada di setiap tempat. Mesir sudah ada. Imam Bukhari dari mana? Tajikistan, Rusia, daerah Rusia atau daerah Persia, dari Afrika sudah ada, dari Arab sudah ada banyak, dari Arab Andalusia juga ada, dan bisa jadi nanti di daerah Indonesia. Jadi ada seorang kawan dari Michigan. Ini sudah pernah saya sampaikan pada setiap apa beberapa teman. Ketika Andalusia jatuh ke tangan orang Eropa. Dan orang seluruh kaum muslimin merasa sedih. Andalusia sudah dikuasai oleh orang-orang Eropa. Tapi ada satu hal yang membuat mereka bahagia. Yaitu apa? Ternyata di timur sana Tenggara Asia Tenggara ada Islam berjaya di sana. Di mana? Indonesia. Sehingga mereka mengatakan hum akhadhu Andalusia. Walakin Indonesia. Mereka telah mengambil Andalusia dari kita, akan tetapi Allah memberikan kita Indonesia. Ini adalah harapan barangkali bisa jadi dalam negara kita ini ada salah satu dari kita dari kaum muslimin yang yujaddid lahu dinahu. Dan itu tidak bisa tercapai kalau tidak punya himma aliyah. Sama seperti safasifal amal, mimpi yang kosong. Mimpi yang kosong adalah dia mengimpikan sesuatu tanpa mengambil sebabnya. Tanpa mengambil sebabnya. Dia ingin naik ke atas tapi tidak ingin berjalan. Dia ingin dia ingin pindah ke tempat tapi tidak mau bangun. Dia ingin berubah tapi tidak melakukan apa apa pun tidak dilakukan. kalau seandainya orang memiliki himma aliyah pasti dia akan mengambil sebabnya dia akan melakukan step-stepnya mengambil sebab untuk bisa mencapai pada targetnya nah itulah yang dimaksud dengan himma aliyah tidak impian yang kosong tapi impian yang sudah diberikan untuk mengambil sebab, diberikan target-target untuk bisa sampai pada tujuan yang inti, dan tujuan intinya adalah menjadi pemimpin dalam agama, menjadi orang yang paling tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang paling berilmu, karena menjadi orang yang paling berilmu, dia akan menjadi penengah antara dia. antara hamba dan Allah. Sehingga ketika orang ingin mengenal Allah, dia mengajarkannya. Dan orang yang mengajarkan ilmu itu sangat luar biasa pahalanya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan suatu sunnah Yang baik Kemudian ditiru oleh orang lain Maka dia mendapatkan pahala yang serupa Dan orang seorang muallim Mengajarkan sesuatu Kemudian Orang lain mengamalkannya Dia akan mendapatkan pahala Dari orang yang diajari Kalau yang diajari ribuan maka, berapa banyak pahala yang ia kedapatan, dan ketika seseorang menjadi orang nomor satu dalam agama, dia akan menjadi rujukan dalam setiap amal perbuatan manusia, sehingga berapa banyak pahala-pahala yang Allah berikan kepadanya. Dengan pahala-pahala itu dia akan meningkatkan dia naik kepada tingkatan para sahabat dan mukarrabin, orang-orang terdekat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah himma aliyah atau bisa bermakna Menjadi orang yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak menjadi al-Imamah, tapi menjadi orang yang dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dinamakan wali, dan wali bukan berarti orang yang sakti, tapi wali adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Kita lanjutkan apa yang dikatakan mu'alif Rahimahullah ta'ala Barang siapa Yang memiliki himmah aliyah Maka itu akan terlihat dari Kelakuannya Di antaranya adalah Wajajtathu minka syajaratul zulli wal hawan Wajajtathu akan tercabut dari anda Syajaratul zulli wal hawan pohon dari kehinaan dan kerendahan. Wa huwa at wal mudahana. Tamalluq sifat menjilat. Wal mudahana dan menyanjung orang-orang fasik. Tamalluq wa wal mudahana ini tujuannya satu. Yaitu apa? Ingin mendapatkan dunia. Dia rela memuji orang-orang fasik demi mendapatkan fulus, demi mendapatkan tanah, demi mendapatkan kedudukan, demi mendapatkan ketenaran, demi mendapatkan syahwat, dan lain sebagainya. Dia menjilat sesuatu yang haram, dia fatwakan halal, sesuatu yang halal, ia fatwakan haram. Jilbab memakai jilbab. Wajib, kemudian dia rubah menjadi tidak wajib, kemudian dia rubah menjadi haram. Demi apa? Mendapatkan dunia ini adalah sifat yang rendah, menjilat kepada penguasa, demi mendapatkan dunia, memuji orang-orang fasik, demi mendapatkan dunia. Fakabirul himmati sabitul jaksi Orang yang memiliki kabirul himmah Sabitul jaksi Memiliki mental yang kuat La turhibul mawakifu Tidak tergoyah dengan berbagai keadaan Wafaqiduha jabanun ri'didun Sedangkan orang yang tidak memiliki faqiduha artinya kehilangan dari himma aliyah jabanun dia akan menjadi penakut rididun pengecut tughlaqu famahu alfahama Dan orang yang memiliki himma aliyah itu mulutnya diam karena faham Maksud dari mulutnya diam karena faham Ketika dia tidak faham bertanya Sampai dia faham Kalau sudah faham dia diam Terus makna yang kedua Jika dia sudah faham dia diam Artinya Dia tidak bertanya dengan pertanyaan yang menjatuhkan orang lain Atau pertanyaan menguji ada sebagian orang yang mencari ilmu bertanya kepada gurunya dengan pertanyaan menguji. Maka ini tidak baik. Ini adalah suatu akhlak yang buruk. Jika berniat untuk mencari ilmu maka carilah ilmu. Jangan menguji gurunya. Kalau ada sesuatu yang kurang perbaiki. Kalau ada sesuatu yang buruk, tutupi. Tutupi aib gurunya. Kalau ada kesalahan, segera bicara empat mata. Saat ini salah. Saat ini Saat bukan Ustaz ini salah, tapi Ustaz apakah ini seperti ini? Saya, saya mendapatkan pendapat seperti ini, atau semisalnya. Jadi, ketika ada mendapati aib dari ustadznya, atau aib, atau kesalahan, segera tabayun. Setelah tabayun, itu memang aib ditutupi, jangan disebar-sebarkan, jangan disebar-sebarkan. Jadi intinya adalah ketika sudah paham dia diam, kalau belum paham dia bertanya. Dan bukan sesuatu yang baik adalah dia bertanya untuk menguji. Itu suatu akhlak yang buruk. Karena itu menggambarkan kesombongan. Karena ini sudah bahas di pada bab sebelumnya. Tidak boleh termasuk adab seorang talibul ilmi adalah tidak sombong terhadap gurunya. Termasuk kesombongan terhadap gurunya adalah bertanya dengan pertanyaan ujian, menguji gurunya. Wala wal Dan jangan salah. fatakhli tobayna himma wal Salah maksudnya adalah salah faham. Jangan salah faham. Sampai menjadikan takhlid campur baina kibaril himma antara kemauan yang keras wal dan kesombongan. Fa inna minal farqi kama bainas sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sadaq. Maka sesungguhnya di antara kemauan yang keras dan kesombongan itu ada perbedaan. Seperti bedanya langit dan bumi. Langit dzatir raja, langit yang memiliki air hujan wal ardi dzatis dan bumi yang memiliki celah-celah. Celah-celah di sini adalah tanah-tanah yang bisa meresap air. Maksudnya adalah jangan sampai salah memahami kibarul himmah. Orang memiliki target untuk mencapai pada tujuan tertentu, sehingga dia membuat aturan-aturan prinsip-prinsip. Target tahunan ada target bulanan, ada target pekanan, ada target harian. Itu adalah kibarul himmah, dan jangan sampai tertukar dengan makna kesombongan. Artinya apa? Al kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Al kibru itu merendahkan manusia dan tidak menerima kebenaran, tidak menerima nasihat. Jika seseorang sudah membuat target, maka ketika ada kewajiban kewajiban atasnya untuk temannya kewajiban atasnya kepada orang tuanya kewajiban atasnya kepada saudaranya kepada tetangganya dia tetap harus melaksanakannya masalah ketika dia sudah membuat target saya harus belajar jam sekian sampai jam sekian Bukan berarti dia harus meninggalkan kewajibannya sebagai manusia sosial. Contoh dalam kehidupan pondok pesantren, ada namanya jadwal piket. Walaupun dia punya target, tapi bukan berarti dia tidak mau diganggu untuk mengerjakan piketnya. Kewajiban tetap dilaksanakan. Karena tidak melaksanakan kewajiban sama saja dengan merendahkan yang membuat jadwal, dan merendahkan orang lain adalah kesombongan. Kalau lupa, diingatkan langsung dikerjakan, jangan diingatkan kemudian tidak mau. Ini adalah bentuk kesombongan, seakan-akan dia merendahkan orang lain, atau batal hak dinasihati, tidak menerima. Dia belajar misalkan dia tidak bisa belajar kecuali dengan suara yang keras. Dia nasihati, "Ah, ada yang terganggu." Dia tidak peduli. Saya punya target, saya harus mengejarnya. Bukan seperti itu. Kejar target Anda tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Satu sama lain nyaman. Kemudian qala al-mu'allif rahimallahu taala kibarul himmati hilyatun warasatil anbiya. Hilyatu warasatil anbiya. Wal kibru daul mardha bi illatil jababirati wal buasa. Kibarul himmah, keinginan yang kuat adalah hilyah. Perhiasan warasatil anbiya apa namanya warisan para nabi. Perhiasan warisan para nabi yaitu al ilm wal kibru daul mardha bi illatil jababiratil buasa sedangkan kesombongan daul mardha adalah penyakit bagi orang-orang yang sakit bi illatin bi illatil jababirati wal buasa dengan penyakit orang-orang yang sewenang-wenang dan orang-orang yang buruk Jadi maksudnya adalah, Boleh seseorang memiliki targetnya masing-masing, Tapi bukan berarti dia sewenang-wenang terhadap, Keadaan, Mau dia seperti ini, Semua harus ikut dia, Ini bukan, Suatu yang baik, Faya talib Wahai para talib ilmi li nafsika kibarul himmah, Lukiskan untuk dirimu Kibarul himmah Kemauan yang kuat Wala tanfalit minhu Dan jangan sampai lepas auma awma asyar'u ilaiha Fi fiqhiyatin Tulabisu hayatak auma awma asyar'u Dan sungguh syariat telah Mengarahkan ilaiha kepadanya Fi fiqhiyatin Dalam perkara-perkara fikih Tulabisu hayataka yang yang menyertai dalam kehidupanmu. Ditakuna daiman ala yaqdhatin min igtinamiha. Ditakuna agar Anda daiman selalu ala yaqdhatin atas yaqdh awas atau sadar atau waspada min iqtinamiha dari mendapatkannya. Jadi dalam syariat terutama dalam masalah-masalah fikih di dalamnya ada isyarat untuk memiliki hima alia Seperti tadi sudah sebagian saya isyaratkan halal haram. Perkara halal dan haram ini termasuk dalam perkara-perkara fikih. Ini halal ini haram. Halal boleh kita konsumsi, sedangkan haram, apapun caranya tetap haram, dan tidak boleh sedikit pun masuk ke dalam tubuh kita. Karena yang haram tetap haram, tidak akan halal walaupun apapun caranya. Nah, sekarang ada masalah tentang pengharaman daging babi. Sebagian orang memberikan alasan kenapa daging babi haram, karena mereka makhluk yang jorok. Di dalamnya ada ulat-ulat pita, sehingga Allah haramkan daging babi. Nah, sekarang sudah canggih, alat-alat yang jorok dibuat bagus. Artinya, babi-babi itu dibuat makanannya baik-baik bahkan makanan-makanan yang enak-enak. Kemudian ulat-ulat yang ada di dalam daging ibu di dalam daging babi itu dihilangkan, dibersihkan dengan alat yang canggih. Kalau dengan alasan diharamkannya babi karena ulat atau karena jorok, berarti dengan cara canggih seperti ini bisa menjadi halal. Orang yang awam akan merasa, oh ya benar juga ya. Kalau sudah bersih, makanannya bagus, kemudian tidak ada ulatnya, berarti boleh dimakan. Maka ini akan menjebak orang-orang yang taunya cuma sebatas pengharaman daging babi itu karena hal tersebut. Padahal alasan utama kenapa babi diharamkan adalah Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Kholas. Apapun keadaannya, kalau Allah mengharamkan, Rasul mengharamkan itu haram mau diapakankah mau diginikan mau seperti itu kan dibersihkan sampai bersih kalau Allah bilang haram haram kalau Rasul bilang haram haram walaupun misalkan makan daging babi memberikan manfaat yang banyak ratusan kalau Allah bilang haram haram kalau Rasul bilang haram haram apapun keadaannya Nah inilah termasuk ilmu fikih dan fikih ilmu ilmu fikih ada isyarat ke kepada himma alia. Al halalu bari al -halal bayinun wal haramu bayinun halal jelas haram jelas. Waminha ibahatu tayamumi lil mukallafi inda wa adam ilzamihi bi qabuli hibbati samanil ma' lil wudu ini dicontohkan oleh mu'alif di sini ibahatu tayamum bolehnya bertayamum lil mukallaf bagi mukallaf inda faqdil ma' ketika tidak ada air artinya pensyariatan tayamum ketika tidak ada air yaitu termasuk isyarat untuk memiliki himmah aliyah Wa adamu ilzami hibatin Tidak perlu atau tidak diwajibkan untuk mengambil orang yang menghadiahkan air gratis. Di kamil minnah. Ada yang orang yang memberikan air itu dengan gratis, tapi di belakangnya ada permintaan tertentu. Ada embel-embelnya, ada udang di balik batu. Allah minal himmati manalan yang akan mengurangi himmah seseorang. Wa ala hadha faqis. Atas hal ini maka kiaskanlah. Jadi maksudnya adalah ini sesuai dengan hadis Nabi izhat fi ad-dunya yuhibbukallah wazhad ma indan nas yuhibbukannas iz zuhudlah di dalam dunia maka Allah akan mencintaimu dan zuhudlah apa yang di tangan manusia maka manusia akan mencintaimu kemudian kita kembali kepada tayamum nabi mensyariatkan ketika tidak ada air untuk tayamum dan kalau tidak ada air, kalau tidak ada air untuk wudhu, kemudian ada orang yang menawarkan air, silahkan air ini gratis, dan tahu orang ini memiliki sesuatu di belakangnya, artinya misalkan ahli "ah" atau orang yang fajir, orang yang laku maksiat dia memberikan air ini supaya apa supaya tidak diganggu dia tetap berjalan maksiatnya tanpa diganggu maka seperti ini tidak, tidak diperbolehkan atau contohnya lebih jelas ada orang yang memberikan bantuan tapi dengan niatan tolong azannya tidak keras keras misalkan supaya dia tidak terganggu atau jangan adhan pakai pengeras suara, cukup adhan di dalam saja misalnya. Nah, kalau ada memberikan bantuan seperti ini, jangan diambil. Karena akan menjadikan berkurang dari himma aliyah, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Untuk menyebarkan, untuk menampakkan syiar-syiar Islam. dan dalam hal ini maka dikiaskan dengan yang lainnya. Tapi intinya kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Izzat fi dunya yuhibbuka Allah wa ma nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apa yang di tangan oleh manusia. Jangan kita melirik apa yang dimiliki oleh manusia berupa harta atau lainnya. Orang yang himma aliyah tidak mencari harta, tapi dia mencari surga. Jangan melirik apa yang di tangan manusia. Ketika orang memiliki barang yang bagus, dia dekati. Sedangkan yang tidak memilikinya, dia tidak mendekatinya. Kalau lebih jelasnya, makanan. Orang yang punya banyak makanan, ia dekati. Kalau sudah seperti itu Temannya berbuat salah Dia diam saja Tidak mau menasihati Ini kesalahan Ini salah satu contoh imam alia yang sudah ternoda Oleh dunia Ketika dia diajak temannya Ditraktir makan segala macam Ketika temannya salah Membawa hp misalkan Ini menyalahi aturan Ya kan? Karena dia sudah sering memberikan jajan udah tafadhal pakai HP silakan saya akan tutup mulut ini adalah kesalahan ini adalah termasuk himmah aliyah yang ternoda karena apa karena dunia dan ini dikiaskan kepada yang lainnya temannya berbuat salah temannya pacaran masalah dekat sama lawan jenis tapi karena dia sering dikasih jajan diam nasihati walau kalimah tidak pernah. Ada temannya ngambil lauknya temannya yang lain, lain. Kena sering teman diajak bareng jalan-jalan. Tidak nasihati, ya fulan jangan itu punya orang lain. Tidak mengatakan seperti itu sama sekali. Temannya ngambil lauk temannya diam saja. Ini adalah salah satu himma aliyah yang ternoda dengan dunia. Tidak perlu contoh-contoh yang besar itu sudah cukup untuk memberikan contoh jadi jangan sampai hima alia itu ternoda dengan dunia sehingga lemahlah nasihat lemahlah amar ma'ruf nahi mungkar lemahlah dalam menjaga prinsip lemah dalam menasihati temannya dan ini dikiaskan kepada lainnya dikiaskan dengan sesuatu yang ringan-ringan sampai yang berat sampai pada tingkatan yang berat. itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Inti dari hima aliyah Anda melaksanakan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Dan menjaganya sampai mati. Menjaganya sampai sampai mati. itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika itu benar itu dari Allah, jika itu salah maka itu dari saya. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. aku lu kali hada astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.